Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddi lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma alhimna bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammina bil 'afiyah. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله بشكر كتاب حضر الله يوم التوفيق daripada malam tasyrik dalam kita menyambut hari raya Aidil Adha. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita minal aidin wal faizin dan menerima daripada kita amalan-amalan korban dan ibadat. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Alhamdulillah, kita sambung lagi daripada kitab Tuhfatul Raghibin karangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Kalau tak silapnya kita berhenti pada muka surat yang kelima, pada tengah kata musannif, melainkan jika dikosaknya membesarkan dia. Tak? Betul dah tu. Kuliah ni dua kali sebulan. Maknanya kalau sembung dengan benda lain, tunggu bulan depan pula. Nah, jadi rasanya betul dah tu. Betul dah. Okey, perbicaraan pada fasal kedua, perkara yang merosakkan iman. Jadi untuk kita refresh balik, asal muasal perbincangan ini ialah tentang perkara-perkara yang boleh menyebabkan iman seseorang tu jadi binasa, jadi rosak. Jadi kata pengarang, kadang-kadang dia boleh berlaku dengan perkataan, kadang-kadang dengan i'tiqad, dan ada kalanya dengan perbuatan. Jadi yang perbuatan itu, dia bincang perbuatan. Yang antara yang jadi kufurnya ialah sujud kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi pula membuang Quran pada tempat yang keji, tempat najis. Kemudian rokok. Rokok dah katanya, dan barang siapa rokok bagi makhluk. Situ. Jadi kata muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan barang siapa rokok bagi makhluk, maka tiada jadi kafir melainkan jika dikosaknya membesarkan dia seperti membesar Allah Ta'ala. Tu. Jadi dalam bab rokok ni, semata-mata rokok dia tidak terus dihukum kufur. Bahkan yang menjadi kafirnya kalau dia tunduk sampai hak rokok dengan tujuan memuliakan dan membesarkan sebagaimana dia memuliakan Tuhan. Maknanya dia rokok macam niat dia rokok tu Tuhan lah. Dia tunduk tu kepada selain Allah, berhala ke, salik ke, apa lagi, pokok ke, dia tunduk sebagaimana dia tunduk macam tunduk ke Tuhan. Dengan tujuan memuliakan dan membesarkan makhluk itu, maka ketika itu baru dia jadi kufur. Adapun habis itu,
Selesai berkaitan perkara-perkara perbuatan yang boleh memutuskan Islam. Adapun memutuskan Islam dengan perkataan seperti perkataan serta i'tiqad. Perkataan serta i'tiqad atau berbantahan atau bersenda-senda. Ni cerita berkaitan dengan muluk pula. Jadi muluk ni boleh membinasakan seseorang. Muaz, bila Nabi SAW cerita, hendaklah kamu jaga lisan kamu ya Muaz. Jaga lisan kamu. Nabi tunjuk kepada lidah ni. Maka Sayyidina Muaz tanya Nabi SAW, awa nu'akhadhu ala ma naqulu, adakah kita ni akan dikira, Tuhan akan kira dosa pahala dengan cakap saja? Cakap pun boleh dapat, boleh jadi azab juga kan? Adakah kita ni akan diazab dengan sebab cakap? Memang ada orang faham gitu. Cakap je, bukan buat sungguh. Dah buat lagi, cakap je, cakap je. Jadi Muaz tanya, adakah kita akan dipersoalkan dan akan dihisap, diberi seksa dengan sebab perkataan semata-mata? Perkataan je. Kita tak tumbuk orang tu, kita tak bunuh dia, kita tak buat apa-apa, perkataan semata-mata. Maka Nabi kata kepada Muaz, sakilatka ya Muaz, sakilatka ummuka ya Muaz, sakilatka ummuka ya Muaz. Kalau bahasa kampung kata berat nanang Muaz. Berat nanang makna apa? Dia kata, fahal yakubun nasu ala wujuhihim au hasaidia, fahal yakubun nasu ala wujuhihim au manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, fahal yakubun nasa ala wujuhihim au hasaidi au manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Maka Nabi kata, Mu'ahmu gitu tanya juga. Berat makna kalau sakilat ummuka ya Mu'ah, makna berat makmum mengandung kamu, kita kata berat Mu'ah ni. Nabi kata cara-cara tujuan gualah. Dia kata berat Mu'ah ni, tidakkah seseorang itu akan diheret dengan mukanya ataupun hidungnya kena heret ke neraka kecuali dengan sebab apa yang diusahakan oleh lidahnya? Fahal yakubun nasa ala wujuhihim au manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Nabi kata, tidakkah dengan sebab lidah ni manusia tu boleh masuk dan diheret dengan muka, dengan hidung mereka ke dalam api neraka dengan sebab lidah? Maknanya perkataan ni bahaya. Bahkan orang kita pun sebut, luka ni boleh sembuh, tapi luka dengan lidah ni lambat sembuh. Dan bahkan bedak sembuh-sembuh pun boleh jadi. Luka dengan sebab benda tajam ni boleh sembuh, tapi luka dengan sebab lidah ni kadang-kadang borok sampai mati. Maka katanya, adapun memutuskan Islam dengan perkataan, dengan perkataan pula, serta i'tiqad atau berbantahan. Bantah ni makna ingkar. Ingkar makna orang kata, semayang wajib ah? Wajib benda kau semayang. Ingkar. Dia bantah, dia ingkar. Atau bersenda-senda, gurau. Adakah boleh gurau perkara-perkara ni? Ni kena tahu ni. Kita nak gurau pun kena tengok juga. Ada orang yang suka gurau tapi dia tak pandai gurau. Gurau tak salah. Gurau, selogoh, tak salah benda gitu kalau benda yang tidak maknanya dalam perkara-perkara harus. Tapi gurau tak kena tepat. Satu, kadang-kadang tak kena tajuk bergurau tu. Benda yang dijadikan bahan bergurau tu tak betul. Jadi orang ni boleh dosa ni. Boleh dosa, boleh tahan lagi lah dosa tu. Tapi kalau boleh buatkan keluar daripada Islam, ni berat. Boleh dosa tu, salah dan dosa tu maklum dah.
Tetapi andai kata dosa itu menyebabkan keluar daripada Islam, ini berat sangat. Sebab itu penting kita tahu dalam perkara-perkara akidah ni benda-benda asas macam ni. Maka Tuan Syekh akan sebut ni. Maka iaitu seperti mengata dan mengiktikadkan. Dia tulis benda tu. Baharu eh. La'alla sawab bahawa. Bahawa. Ini salah cetak ni sebab dalam naskhah. Naskhah tulis tangan yang diambil buat oleh Syekh Muhammad Hassan bin Syekh Wan Abdul Mukim bin Syekh Wan Muhammad Samar. Ni orang dia tulis nuskhah, dia tulis balik kitab Tuhfatul Raghibin dengan nuskhah tangan, dipanggil sebagai makhtutah lah, nuskhah asal saling daripada pengarang. Syekh Muhammad Hassan ni bukan baharu, bahawa. Dia kata ni, duduk kampung pauh buk tani. Dalam dengan saya tu ada sahabat hadiah kan, buku yang tahqiq, dalam tu ada nuskhah tulis tangan bagi Syekh Muhammad Hassan. Di situ bukan baharu, bahawa. Maka iaitu seperti mengata dan mengiktikadkan bahawa alam ini qadim. Situ ditulis baharu ke? Rumi baharu ke? Baharu. Hatta buku tahqiq tu hok tulis tulis mula belakang tulis baharu pula. Pada depan tu bahawa eh. Jadi bahawa eh. Mengiktikadkan bahawa alam ini qadim. Ni jadi kufur ni. Seperti mengata dan mengiktikadkan. Dia melibatkan kalau kata dengan termasuk iktikad lah eh. Masuk iktikad. Kalau kata atas jalan hikayat tak ada jadi, tak ada jatuh, tak jadi kufur. Tak? Macam orang hikayat cerita orang lah. Cerita kawan dia tolak bini dia. Kawan dia tolak bini dia. Bini kawan dia lah. Dia kata ke mana? Kita pun ulang balik. Kataan dia tu, bini kita tak jatuh tolak. Sebab bukan kita tujuan perkata atas niat. Untuk kata gitu, kita hikayat cerita. Kita menghikayatkan cerita tu tak ada kira tak jatuh hukum tu eh. Jadi sebab tu dia kait sini. Mengata dan mengiktikadkan. Jadi nak ni diiktikad tu. Bahawa alam ini qadim. Dia kata alam ni qadim. Apa makna qadim? Maknanya tak ada mula, ada sedia kala. Dengan makna lain, alam ini tak ada pencipta yang ciptanya, tapi ada sendiri. Ataupun ada sedia kala dah. Maksudnya apa tu? Menafi khaliq, menafi pencipta bagi alam. Menafi pencipta bagi alam. Alam ni kita bangun-bangun, tengok dah ada dah. Mak kita bangun, ayah kita bangun, tok kita bangun, nyang kita bangun, orang awal bangun. Nabi Adam, lahir-lahir ada dah alam ni. Jadi, ahli falsafah kata alam ini dengan sebab tiada kita nampak dia. Kita tak ada maklumat dia kata. Jadi alam ni sedia kala. Dia menghukumkan alam ni qadim. Nampak tak? Alam ni qadim. Bagi kita ahli millah al-islamiyah atau umat Islam sekaliannya, orang beriman, bahkan agama-agama samawi hok lain meyakini bahawa ada alam ini ada permulaan. Alam ni ada permulaan. Apatah lagi ilmu sains moden ni telah membuktikan bahawa alam ni berusia. Dan bila kata ada usia, maknanya ada mula lah. Ada mula. Kalau tak ada mula, orang tak tahu usia berapa. Kita boleh tahu umur kita berapa. 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Sebab apa? Sebab ada mula. Kita lahir bila? Boleh kira. Kalau kita tak pernah dilahirkan, tak ada mula kita. Tak ada mula. Berapa umur? Berapa umur? Tak boleh nak khabar umur berapa sebab tak ada mula. Ada. Jadi alam ni ahli sains kata dia ada umur dia. Ada umur. Maknanya bila ada umur dia ada mula. Maka bila ada mula, sebelum ada dia, pasti dia tu tak ada.
Ha, pasti dia tu Adam. Adam makna tak ada. Bila tak ada, macam mana daripada tak ada jadi ada tu? Ha, inilah berhajatnya sekalian alam ni kepada pencipta yang mengadakannya daripada tiada kepada ada. Ha, nampak kan? Ha, jadi ada ilmu sesat tu dipanggil ilmu tua sari daripada Tuhan. Aje dengar tak? Ada. Ha, orang tu orang lama-lama dia ilmu tua sari daripada Tuhan. Ha, macam mana boleh tua dia Tuhan? Ha, tua sari pada Tuhan. Ha, sehari koma baik baik seminggu, minggu dah sikit atau setahun sehari tua pada Tuhan. Ha, Allah Taala qadim. Maka tidak berlaku pada Tuhan masa dan juga usia, tak ada lah. Sebab dia ada sedia kala. Ha, nampak tak? Tak boleh nak nisbahlah usia Tuhan berapa. Nak nisbah banding usia kita pula. Ha, tu sangat-sangat mengarut dan lari daripada agama Islam. Okay. Jadi orang yang mengiktikadkan bahawa alam ni qadim, alam ni tidak ada mula. Ha, ni kufur ni. Atau ruh qadim. Ha, ni jaga-jaga ni. Ha, jaga-jaga. Ha, ada sebahagian daripada fahaman yang mengatakan ruh ini qadim. Ruh ini qadim. Sebab apa? Sebab dia cari nas-nas dalam Al-Quran hadis. Tuhan tak namakan ruh ini sebagai, kita kata, macam makhluk-makhluk lain. Ha, dah. Bahkan Tuhan sandarkan sebahagiannya kepada Tuhan. Waruhum minh. Ruh daripada Tuhan. Jadi dia faham di situ bahawa ruh daripada Tuhan makna ruh ini bersifat dengan qadim juga sebagaimana bersifat dengan Tuhan. Apatah lagi ruh ini dia tidak musnah. Di antara perkara yang tidak musnah dengan tiupan sangkakala ialah ruh. Lainnya ialah arasy, kursi, kolam, syurga, neraka, matahari. Nah, ha, tu ha tu tak musnah dengan tiupan sangkakala. Jadi ruh ni, bahkan ruh makhluk ni usia dia tua dah. Ha. Jadi mereka kata ruh ni qadim. Ingat. Pandangan ini yang mengasabitkan ruh ni qadim, ha ni salah. Sebab apa? Sebab lazim daripada itu ruh ini bukan ciptaan Tuhan. Tuhan tak cipta dia. Mana ada sedia kala dengan Tuhan ataupun dia tu daripada juzuk Tuhan. Ha, maka hak ni je sesat. Ha, maka roh itu walaupun penciptaan roh ini misteri. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Bahkan bila datang Bani Israel tanya kepada Rasulullah tentang roh. Maka jawab Nabi tak kata roh tu dengan jawapan-jawapan yang mana yang Nabi fikir sendiri, tapi jawapan yang Allah Ta'ala beri. Qulir ruhu min amri rabbi, daripada urusan Tuhan. Ha, urusan Allah Ta'ala. Ha, daripada situ mereka kata ruh ni bukan makhluk, dia alamul amri. Yang bila nafi bukan makhluk, kalau kata qadim tu salah. Tapi kalau ruh ini termasuk daripada amrillah ataupun alamul amri, itu tak salah. Sebab kita mengambil betul daripada ayat Quran, qulir ruhu min amri rabbi. Dan ulama mengatakan ruh ni termasuk daripada alamul amri. Alamul amri ialah alam-alam ghaib yang tak mampu dicapai oleh akal manusia. Dia ada dua. Ha? Dia panggil alamul khalq, yang kedua alamul amri. Lillahil amru wal khalq. Bagi Allah Ta'ala alam al-khalq dan alamul amr. Alam al-khalq ni alam hak cipta yang nampak di mata kita, panca indera kita, dipanggil alamul khalq. Lillahil amru wal khalq, bagi Allah Ta'ala alamul amri dan alamul khalq. Alamul khalq ni hak nampak di panca indera kita. Yang kedua alamul amri. Alamul amri ialah alam yang tak nampak, alam ghaib, alam yang terhijab,
Hak tu dipanggil alamul amri belaka. Ha, dia istimewa sikit. Jadi ruh ini istimewanya termasuk daripada alamul amri. Qulillah akulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu daripada amri rabbi, urusan Tuhan. Dan juga ditafsirkan oleh ulama daripada alamul amri. Namun dia tetap makhluk. Ha tu. Kena ingat tu. Walaupun alamul amri, kita tahu dah bahawa alam sekaliannya baharu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Alam apa? Alamul khalqi pun makhluk Tuhan. Alamul amri pun makhluk Tuhan. Jadi hatta perkara yang masuk dalam alamul amri sekalipun, itu tetap makhluk Allah Ta'ala juga. Dengan makna dia ada mula. Nampak tak? Dia ada awal dan ada mula. Jadi yang mengatakan ruh itu qadim, itu kufur. Atau Allah Ta'ala baharu. Allah Ta'ala ni baharu. Allah Ta'ala ada mula dia. Walaupun dia kata ada mula tapi awal pada kita, tak boleh juga. Makna apa bila kata baharu? Makna sebelum adanya tak ada. Sebelum dia ada, dia tak ada. Boleh guna sampah ke gitu? Dah nak jadi ada tu macam mana? Takkan dia buat diri sendiri? Masa tak ada, tiba-tiba dia hok tak ada, buat diri dia jadi ada. Tak boleh nak fikir akal. Sebab itu, pandangan mengatakan Tuhan ni baharu, itu pandangan yang kufur. Dan hati-hati bahaya juga. Orang yang menyifatkan pada Tuhan sifat baharu. Tu bahaya juga tu. Walaupun dia tidak disepakati kufur, tapi dia membawa kepada kufur. Kenapa? Dia kata walaupun Tuhan tu qadir, tapi Tuhan boleh bersifat dengan sifat baharu. Boleh bergerak, boleh turun, boleh naik, boleh berpindah. Itu semua sifat baharu tu. Sifat baharu . Atau menafikan sifat Allah Ta'ala yang sabit baginya dengan ijma'. Sabit dengan ijma'. Kita nafi sifat Allah yang sabit dengan ijma'. Sepakat mengatakan Allah bersifat dengan kudrat, iradat. Allah ni wujud. Allah ini al-awwal wal-akhir. Yang awal dan yang akhir. Tiba-tiba dia menafikan mana-mana sifat tersebut. Orang ni jadi kufur. Nampak? Jadi sebab itu kita tak boleh mudah-mudah nak menafikan. Kita kata pengajian sifat 20 ni. Dia kata ini rekaan. Tak ada pun Tuhan ada sifat 20. Dia kata ni akidah yang tak betul. Sifat 20 tu kandungan ni apa? Kandungannya untuk membincangkan sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan tu ambil daripada mana? Daripada Quran dan hadis. Dah berani kata kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam tu, itu bukan sifat yang Allah Ta'ala isbat pada diri dia. Siapa nafi? Kufur tu. Sebab itu menafikan sifat Allah Ta'ala yang sabit baginya, bagi Allah dengan ijma', itu bawa kepada kufur. Bawa kepada kufur. Ada sifat yang tak sabit dengan ijma'. Sifat contohnya kalau kita kata berlaku khilaf pada sifat idrak contohnya. Adakah Tuhan mempunyai sifat idrak? Idrak ni makna? Idrak ni makna sifat yang lebih daripada sifat ilmu. Tuhan bukan sekadar tahu. Ada satu sifat lagi namanya idrak, yang mana tahu ni berkait dengan rasa, setuh dan bau. Rasa licin ke kesat. Setuh licin dengan kesat. Rasa manis, pahit, masam semua. Bau wangi ke tak wangi ke, busuk. Adakah bagi Tuhan sifat lain namanya sifat idrak? Khilaf. Jadi ulama jumhur mengatakan, Asy'ariyah dan ulama jumhur mengatakan cukup dengan ilmu. Dengan ilmu Allah tahu segala perkara tadi. Dengan ilmu Tuhan tahu bahawa benda ni kesat, benda ni kasar, benda ni licin, benda ni manis, benda ni masing, benda ni bau, giam. Dengan ilmu Tuhan. Sebahagian ulama mengisbatkan pula ada sifat khauf pula namanya sifat idrak.
Ah, nampak. Ah, jadi benda itu kalau nafi benda-benda yang bukan ijma', sabit bagi Tuhan tak ada masalah lah. Okay. Seperti menafikan asal ilmu Allah Ta'ala. Ha. Menafikan asal ilmu. Asal ilmu tu makna apa? Sifat ilmu hak asal tu. Sifat ilmu ada pada zat tu. Ha, itu asal ilmu. Makna Tuhan tak ada ilmu. Tuhan tak ada sifat ilmu dengan makna bersifat dengan jahil. Ha, ni kufur. Wa'iyazubillah. Ha. Atau menafikan ilmunya akan juz'iyat. Ha, ni menafikan ilmu Tuhan yang juz'iyat. Ilmu Tuhan secara detail. Ha, juz'iyat kita boleh kata secara detail lah. Ha, makna Tuhan tahu semua perkara secara juz'iyat dengan secara detail. Sehalu-halu-halu Tuhan tahu belaka. Siapa yang menafikan ilmu Tuhan secara juz'iyat, orang ni jadi kufur. Ada. Ahli falsafah dia kata Tuhan tak tahu secara juz'iyat, tak tahu secara detail. Tuhan secara tahu secara umum je. Tuhan tahu secara umum je. Secara detail tak tahu. Ah, berlaku belanggar, orang berlaku. Belanggar kat mana? Simpang, katakanlah. Simpang Tok Bali. Ada. Berlaku. Dah guna berapa orang mati, berapa banyak darah mengalir, berapa lama orang tu apa nama nafas dia seduk. Halus-halus tu juz'iyat tu Tuhan tak tahu. Tuhan tahu secara umum je. Ha, ni jadi kufur ni. Kufur golongan falasifah. Ha, sebab apa dia tujuan kata gitu? Sebab kalau benda itu berlibatkan perbuatan, perbuatan makhluk. Jadi makna seakan Tuhan tahu. Dah macam Tuhan paksa pula buat. Ha, tu sebab dia kata Tuhan tahu secara umum je. Tuhan tahu secara umum sahaja. Ha? Tak tahu secara juz'iyat. Ha. Bisalasatin kafaral falasifatul ida id ankaruha wa hiya haqqun muthbatah ilmun bi juz'iyyin huduthu awalimi hashrun li ajsadin wa kanat mayyitah. Dengan tiga perkara lah jadi kafirnya golongan falsafah. Kerana apa? Kerana mereka mengingkarinya walhal perkara ini sabit. Apa dia? Ilmun bi juz'iyyin, ilmu secara juz'i, secara detail. Bukan tahu secara umum besar je, tapi Tuhan tahu secara halus-halus, secara sedetail-detail. Falsafah dia nafi dan dia kata Tuhan tak tahu secara detail. Ha, ilmun bi juz'i huduthu awalimi, yang kedua baharunya alam. Falsafah kata alam ni tak baharu, alam ni kau ni. Dan yang ketiga hasyrun li ajsadin wa kanat mayyitah, dan membangkitkan bagi jasad yang telah mati. Falsafah kata dah mati manusia ni, mati lah. Tak ada bukti langsung penuh ada orang mati bangun balik. Ha, bila mati, mati. Ha, jadi ahli falsafah menafikan kebangkitan selepas pada mati. Ha, ni jadi kufur. Ha, atau menafikan ilmunya akan juz'iyah. Atau mengisbatkan sifat yang dinafikan daripadanya ijma'. Ha, sifat yang dinafikan daripadanya ijma'. Ha. Sifat orang ijma' kata ini mustahil sifat Tuhan, ni gi isbat. No. Apa no? Gi isbat. Ha. Apa dia contoh? Tuhan ni tidak berjuzuk. Tuhan ni tidak beranggota. Dia kata Tuhan ada anggota. Ha, berat. Ha. Tuhan tak sama dengan makhluk. Dia kata Tuhan ni ada sama dengan makhluk. Ha, berat. Ha, jadi dia nafikan sifat yang mana dia isbat. Dia mengatakan ia pada sifat yang mana dinafikan secara ijma'. Ha. Kalau tak berlaku sepakat, waktu tak jadi jatuh kufur lagi lah. Cuma sesat lah. Cuma bila nafi secara ijma', maka benda ini melazimkan bahawa kalam yang menyalahi ijma' tu akan jadi kufur. Ha. Ijma' kata Tuhan tak sama dengan makhluk. Dia kata Tuhan ni, dia ni macam kita tapi comel pada kita. Oh ni salah ni. Tuhan ni ada tangan, ada mata, ada kepala, ada kaki tapi lebih comel pada manusia. Itu menisbatkan benda yang dinafikan oleh ijma'. Oh ni jadi kufur. Sebab itu bahaya juga filem-filem hok dibuat ni.
anak-anak muda tengok cerita-cerita khayalan Hollywood buat. Boleh macam-macam. Tuhan tu Transformer boleh jadi. Tuhan tu alat-alat ada kakah besi. Tuhan tu benda. Tuhan tu binatang boleh jadi juga. Boleh direka cerita. Nah, kalau orang tak ada asas agama, dia tak tahu bahawa ni khayalan semata-mata, maka ini syaitan senang memari membisikkan kata boleh jadi. Boleh jadi tu salah dah. Dia memboleh jadikan Tuhan tu berupa dengan rupa tertentu, waktu salah dah pada akidah. Menyebabkan bahawa akidah dia tidak lagi pada tahap akidah yang betul. Ya, akidah ni kena yakin 100%, tak boleh. Tak boleh kata barangkali tak boleh. 99% tak jadi, 99%. Dia kena 100% yakin. Allah mustahil begini, wajib begini. Harus begiam-giam. Okay. Dia kata benda yang dinafikan daripadanya ijmak seperti warna. Tuhan ni putih kata. Putih Tuhan ni. Nampak tak? Warna dah. Menyebabkan warna. Ada wahai nampak dia kata mimpi malam jumpa Tuhan. Dah warna Tuhan putih kata. Itu bukan Tuhan. Itu terbalik bagi Tuhan. Tuhan terbalik jadi benda. Hantu. Tuhan hantu. Jadi hak dia nampak tu bukan Tuhan. Dan berhubung dengan alam. Tuhan ni berhubung dengan alam. Berhubung dengan alam tu bukan maknanya boleh telefon. Berhubung ni maknanya sambung dengan alam. Sambung dengan makna daripada alam atau juzuk daripada alam. Bersambung makna juzuk daripada alam. Itisal dengan alam. Dan bercerai daripadanya. Bercerai ni bercerai pada alam, infisal pada alam. Baik. Ni kalau kita faham molek masalah ni, maka kita tak boleh nak bayangkan Tuhan bertempat. Tak boleh. Sebab kalau bertempat sama ada dia daripada alam, dengan makna bersambung dengan alam, ataupun dia terasing daripada alam, ada jarak dia dengan alam, bercerai daripada alam. Semua ni bukan sifat Tuhan. Semua ni dinafikan oleh akidah. Ni dia kata dan berhubung dengan alam dan bercerai daripadanya. Berhubung pun tidak, bercerai pun tidak. Dengan arti kata lain, kita tak boleh nak membayangkan tempat bagi Tuhan. Ada Tuhan, ada dengan cara dia kita tak mampu tahu. Tapi ada sungguh ti, bukan ada dalam akal saja. Ni ada orang salah faham, dia kata kalau benda tak ada dalam, tak ada luar. Tak ada di bawah, tak ada di atas. Benda tu tak ada, dia kata. Benda tu tak ada. Contoh, cucu kita. Dalam ni mungkin ayamah ada cucu dah, cicit lah cicit. Cicit kita. Ada mana cicit kita? Dalam perut ke luar perut? Dalam rumah ke luar rumah? Tak ada lah. Jawapannya dalam perut pun tak ada. Luar perut pun tak ada. Dalam rumah pun tak ada, luar rumah pun tak ada. Atas pun tak ada, bawah pun tak ada, depan pun tak ada, belakang pun tak ada, kiri tak ada, kanan tak ada. Sebab apa? Sebab tak ada. Tak ada. Benda tak ada. Jadi benda tak ada ni, kewujudannya ternafi, maka ternafilah segala arah. Sebab ternafi arah bagi sesuatu menunjukkan ternafi benda itu. Macam kata, apa ni? Kita kata kereta apa? Kereta Ferrari. Kereta Ferrari, dalam rumah saya tak ada, hak saya, hak lain tak kira lah. Dalam rumah pun tak ada, luar rumah pun tak ada. Maknanya tak ada lah. Tak ada lah. Hak kita, hak milik kita. Tak ada lah. Bila kita nafi dia pada mana-mana arah, sekalian arah, mana kita nafi wujud dia. Dan kalau Tuhan tak ada dalam, tak ada luar, tak ada atas, tak ada bawah, dia kata kalau siapa kata gitu, Tuhan tu tak ada. Dia menyembah Tuhan yang tak ada. Bulat dah. Ni orang ni tak boleh nak faham. Dia tak boleh nak bezakan antara makhluk dengan khaliq. Yang boleh kita hukum kalau atas tak ada, bawah tak ada, dalam tak ada, luar tak ada tu, itu makhluk. Makhluk yang terikat dengan tepat. Sebab itu kalau kita nafi tepat, maknanya kita nafi zat makhluk. Sebab makhluk tak boleh duduk. Zat makhluk tak boleh duduk dalam, kecuali dalam dimensi tepat.
dalam kita panggil perbahasan atau dimensi tempat. Ada pun Allah itu luar perbahasan tempat ada. Kita tak boleh nak letak Tuhan atas pemahaman dia duduk dalam dimensi tempat. Tak boleh. Bila kita faham gitu, maka kita berimanlah dengan Allah yang wujud, yang hakiki, yang mana kita tak mampu mencapai hakikat wujudnya kecuali dengan mengenal sifatnya. Gitulah. Jadi di sini siapa yang kata berhubung dengan alam dan bercerai daripadanya, hak ni dinafikan oleh akidah. Tiba-tiba kata Tuhan tu ada dalam alam, tak boleh, salah. Tuhan ni ada luar alam. Ada luar alam sekalipun. Maknanya terasing, lepas daripada alam Tuhan. Tu bercerai daripada alam waktu tu. Sebab setengah daripada golongan ni dia kata Tuhan ni luar alam, dengan makna alam lepas itu baru Tuhan. Lepas habis alam baru Tuhan. Dia kata atas pada arasy. Atas makna habis arasy, Tuhan dia ada atas daripada arasy lagi. Hak ni mengisbatkan perceraian Tuhan. Dia kena faham Allah itu ba'in an khalqihi, yang datang dalam kalam sebahagian ulama salaf. Allah ba'in an khalqihi, tercerai daripada alam. Bukan tercerai dengan maksud zat dia terasing, dengan makna alam habis sini lepas tu Tuhan pula. Lepas tu dia bincang pula, tepek tak tepek. Semua kalau bincang tepek tak tepek tu makna telah membayangkan ada bersambung Tuhan atau bercerai Tuhan, dan memahamkan Tuhan tu ada juzuk dan jirim. Hak ni salah ni. Bila kata ulama salah kata ba'in al-khalqihi, makna terpisah daripada makhluknya, makna Allah tak boleh kita bayang macam makhluk. Bukan terpisah makna jarak Tuhan lepas daripada alam, bukan. Tapi ba'in tercerai dengan makna kita tak boleh nak bincangkan Allah sebagaimana kita bincang makhluk. Tengok eh. Faham tak tu? Kalau faham-fahamlah. Benda berat juga ni eh. Dia kata sama ada bercerai daripadanya. Atau mendustakan Nabi atau malaikat, atau merengangkan keduanya, atau menyembahkan keduanya. Kita berhenti situlah. Berhenti atau mendustakan Nabi atau malaikat. Ni tajuk perbincangan baru pula ni. Perkara-perkara yang mana membuatkan seorang itu keluar daripada keimanan. Ada soalan tak? Jadinya khulasah lah sebelum kita tak ada soalan. Sebelum kita habis waktu ni, semayang masuk waktu isyak ni, khulasah daripada malam ini iaitu pertamanya ialah perkara yang boleh merosakkan iman ni terbahagi kepada tiga, iaitu boleh merosakkan iman dengan perkataan, perbuatan ataupun i'tiqad. Berkaitan dengan perbuatan telah bincang dah dulu. Dia bincang dah perbuatan sujud. Macam mana perbuatan itu dikira boleh menjadikan kufur? Perbuatan pertamanya sujud waktu jelas. Lepas tu rokok dengan niat membesarkan orang yang atau sesuatu yang kita tunduk tu. Dan perbuatan-perbuatan yang ibadat, perbuatan ibadat yang khusus pada agama, pada perbuatan itu dikira ibadat, kita buat pada selain Allah. Perbuatan tu ibadat, tapi kita buat selain pada Allah. Antaranya kalau berkaitan dengan korban ni, semelih korban kerana Allah Ta'ala kan. Kita nak makan, kita semelih atas nama Tuhan. Kita semelih atas nama benda, jin ke, penunggu ke, ataupun atas sifulan-sifulan, kerana dia, mendekatkan diri kepada dia, bukan kerana Allah Ta'ala. Ni jadi syirik juga ni. Disebab apa? Sebab korban tu ibadat. Ibadat yang dibuat, yang mana ibadat itu khusus hanya kepada Allah Ta'ala, kita buat pada selain Allah. Ini menjadi kufur, jadi syirik. Itu cara perbuatan. Lagi pula perbuatan yang berbentuk menghinakan benda agama.
pijak Quran, lepak Quran tempat kotor. Itu dia punya dhabit ataupun pengecaman. Macam mana kita nak tahu benda ini boleh bawa kufur atau tak boleh bawa kepada kufur. Boleh? Lepas tu perbincangan sekarang ni ialah tentang perkataan pula. Perkataan dan juga i'tiqad yang berkaitan. Nah, sekadar itulah. Untuk kali ini insya-Allah kita akan sambung pada masa-masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.